datang. Hah? Okay. Kita akan bacakan kuis Twitter ini, ya, pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Boleh Talita dan juga Katie serta Nikita. Kita ramein aja di TV ya. Ayo, sini. Kebutuhan broadcast ya. Kebutuhan broadcast biar fans-fans kalian di rumah juga bisa menatap kalian lebih dekat lagi ya. Iya, kita pengen dekat aja sih sebetulnya. Iya, betul. Silakan. Pak, Pak. Panjang, Pak. Sebentar. Pak, boleh tak? Panjang, Pak. Pak. Ayo, panjang. Ya, ini dia pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Dari ini kita dulu mungkin. At Avalox. Oke. Kelihatan? At WTV underscore Atika. Iya. At ini underscore talk show at Oppo Indonesia. Kesalahan yang kusesali adalah mutusin dia demi yang lain. Dan sekarang dia benci banget sama aku. Hashtag ini sahur 18 Oppo F3. Ya dapat hadiah karena sedih ya tulisannya mungkin ya, kasihan ya. Ironi. Oke, kedua. Naufal. Ya. At me underscore Lauza. Ya, betul. Kesalahan yang paling aku sesali adalah lupa minum ketika waktu imsak datang. At ini underscore sampai lupa Tokyo, minum ya. Oppo Indonesia, hashtag ini sahur 18 Oppo F3. Oke, itu dia. Oke, selamat kalian masing-masing mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiahnya dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bidadari-bidadari cantik di pagi hari. Terima gaji. Terima kasih. Oke, silakan. Cak, ada yang mau ditanyain lagi? Iya. Pap talak apa pap? Gak ngerti, gak ngerti. Saya yang ngomong aja gak ngerti. Ini buat bertiga ini. Gambarkan hari ini dengan 3 kata. Hari ini dengan 3 kata. Indah. Indah. Berkah. Berkah. Bahagia. Indah, berkah, bahagia. Oke, bagus. Silakan kamu. Semangat. Semangat. Seru. Seru. Lucu. 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 Nikita Willy? Seru. Seru. Berkesan. Berkesan. Menyenangkan. Menyenangkan. Gitu, ya. Luar biasa. Saya ketemu di jalan ini. Paktok, tayak, paktok. Ini justru, tadi kan sama Nikita ya, main petasan. Ya. Udah dibilangin gak boleh di bulan Ramadan. Dia masih main petasan. Petasan. Ngapain lu? Sakit. Nah, tidak kapok kan jadinya begitu kan? Iya. Makanya. Nah, sekarang saya sadar. Nah, ya, tobat, kamu tobat. Mendingan kamu latihan Muay Thai. Tobat jadi ya. Iya, baik-baik Ustaz. Jadi berarti nggak bakalan main lagi di sini kan? Insya Allah enggak. Enggak ya? Di mana mainnya? Di dalam rumah aja. Iya. Nih, Pak Ustaz nih, dia tuh mau tobat kayaknya. Ya, menurut Pak Ustaz, tobat dan insaf itu kayak gimana? Baik-baik. Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam surah At-Tahrim dalam Al-Qur'an disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa tawbatan nasuha." Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguhnya tobat, ya, tobatan nasuha. Nah, kalau tobat itu artinya sebetulnya tawaba itu kembali atau taba ya tubuh itu artinya ampunan. Sementara kalau nasuha itu dari kata nasoho ya artinya sesuatu yang bersih atau nasihah. Nasihah itu sebetulnya artinya menjahit, nasihat itu menjahit. Jadi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang diperbuat masa lalunya itu sebetulnya merobek seakan-akan merobek kehidupannya. Jadi ketika kembali menjahit, dia seakan-akan merobek kesalahan-kesalahan yang lalu supaya dia jadi bagus lagi atau rapih kembali. Nah, kulu bani adama khotou.
wa khata'ina at-tawabun. Jadi sebetulnya Bani Adam itu ya, anak-anak Adam atau kita semuanya itu penuh dengan kesalahan. Tetapi yang terbaik dari orang-orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat. Nah, jadi al-insanu makhluk khata wa nisan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tetapi kita jangan lengah terhadap sifat tersebut. Karena kita harus waspada, jangan sampai melakukan kesalahan berulang-ulang. Jadi harus terus introspeksi, muhasabah. Jangan sampai tadi misalnya main petasan, terus kemudian mengulanginya lagi, udah seperti ini, kemudian dia tidak kapok lagi. Nah, makanya ada yang disebut dengan tobat sambal gitu ya. Jadi hari ini tobat, besok kemudian melakukan lagi, tobat lagi, kemudian melakukannya lagi. Nah, ini yang bermasalah dan akhirnya dia akan jatuh ke lubang yang sama terus menerus. Jangan nunggu celaka itu, Pak Ustaz. Udah dikasih tahu padahal. Berarti nunggu celaka udah gini baru tobat dia. Itu ketawa lagi. Iya, benar. Orang salah ketawa. Iya, jangan. Tuh, berarti belum insaf kamu kalau masih ketawa begitu. Saya kapok udah. Kapok ya? Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau insaf itu sebetulnya sadar. Jadi dia sadar terhadap apa yang dia lakukan, dan ini ketika dia memahami bahwa sesuatu yang dilakukan ini tidak baik, dia tidak akan mau lagi mengulanginya di masa depan. Terima kasih Pak Ustaz atas pertanyaannya di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Nikita Willy, Kathy, terima kasih. Kalita, terima kasih. Terima kasih juga buat penonton, sangat luar biasa pagi hari ini. Ya, buat pemirsa di rumah juga, jangan lupa untuk menonton ini sahur setiap hari di bulan Ramadan. Sampai dengan jam 4:30 pagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami hanya ingin menghibur Anda semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Besok insya Allah kita berjumpa lagi. Masih di Ini Sahur.